saya dipantau Bapak Esa di pedetan limusin. Limusin jantan tanpa tanduk. Nah, ini ada yang baru datang lagi, tadi sudah deal berapa ekor? 5 sama 1, 6 ekor. Ini sudah deal 6 ekor. Ini masih ada yang mantau-mantau teman-teman. Seperti biasa setiap pasaran paing ya, sini stock ready, jadi 5 hari sekali sekitar jam 12:30 sudah sampai teman-teman. Setengah 1 ya sudah sampai sini. Untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan seperti yang lainnya seperti ini, langsung mantau ke kandang sekitar jam 12:30. Pilihannya juga masih banyak seperti ini ya. Ini tadi keluar 6, tapi masih untuk jantan-jantan juga masih ada yang bagus-bagus nih. Yang saya mau ini tergantung, ini tergantung budgetnya panjenengan ya. Nah, untuk seperti ini tadi harga di yang keluar kisaran seperti 16.500 atau sekitar di 15 juta. Ini tergantung ya, tergantung umur atau dan postur tubuhnya. Untuk pengiriman ini bisa langsung dikirim hari ini juga, bisa dititipkan nunggu hari juga bisa teman-teman ya. Untuk yang mungkin pengen cari sekarang tapi di bawah nunggu hari juga bisa dititipkan di sini. Untuk bakalannya juga masih yang mau cari sapi penggemukan, satu ekor itu limusin ya. Ini yang tadi untuk bakalan hanya ready satu ekor saja. Untuk yang betinan banyak, yang betina tinggal satu ekor tadi ready 3. Ini makin sore makin ramai teman-teman. Nah, ini masih negosiasi teman-teman. Bapak stok yang ini ya, pengennya yang ini masih negosiasi untuk harga ya teman-teman ya. Di sini sudah free ongkir, kalau harga sudah free ongkir, area mana sih sudah bisa free ongkir teman-teman. Ini jam 2, tadi datang jam 1, 1 jam sudah selamat sekitar di 7 ekoran ya. Sudah selamat di 7 ekoran. Ini bagus ya, limusin. Ini kaki-kakinya juga jinjung. Untuk umur sekitar di 6 bulanan, kali ini 6 sampai 7 bulanan. Limusin, kalau ini sama-sama limusin tapi dominan ini untuk apa bulunya agak kriwul, yang ini bulunya agak kriwul. Berarti ada lagi pelajar ini juga sama-sama limusin tapi beda, yang ini lebih dominan agak kehitaman tapi masih limusin. Saking pundi Pak eh? Sampai ngajung. Oh sam. Sampai ngacum, nggih pakai saji tasik ngilen nggih. Kulo dipangkas. Nggih. Dari ngacum, gampang mereka suka nggih Pak. Gampang. Gampang nggih. Waduh, rumah segini langsung ageng Pak. Di sini sulit untuk suket lain darah ngacum kayak jeruk ya Pak. Banyak jeruk dari banyak kebun. Jadi gampang kalau suket apa hijau gampang. Kalau di sini nih makan damen sudah biasa di sini ya. Damen seperti ini sudah biasa, ada juga ini untuk kebun ada, damen seperti ini juga ada. Biasanya banyak yang minta tes untuk damen, kayaknya mau ndak ini seperti ini. Ini untuk damen ya doyan. Seneng. Tebel. Darah ngacum, yang lainnya juga masih mantau-mantau teman-teman, nanti kita akan ikuti lagi. Oke teman, kita ikuti pengiriman 2 ekor nih yang jantan agak ekonomisan, kecil-kecil ya. 2 ekor. Kemana mas? Pajaran. Kirim ke Pajaran 2 ekor.
kirim lagi ke Pajaran, tinggal beberapa ekor saja yang di dalam ya. Pajaran 2 ekor jantan, ekonomis-ekonomisan ya. Limusin 2 ekor sudah dikirim teman-teman. Nanti kita akan coba ikuti lagi. Berarti berapa, ada berapa? Nih sudah selot. Masih ada yang mantau lagi. Ini habis ini stok habis, berarti juga sudah menipis, sudah hampir habis ini. Tadi kirim 8, 10. Oke, yang ini kayaknya sudah deal juga. Habis hari ini. Ini satu ekor masih negosiasi ini ke Pajaran. Pajaran satu lagi jantan Limusin Cross. Limusin apa sih, mental lagi ke Pajaran, berarti 3 ekor ke Pajaran, 3 ekor. Oke teman, di dalam tinggal milih orang saja, tinggal pengiriman. Gak tahu ini tinggal berapa ekor, nanti kalau bisa kita review. Kalau sudah laku semua, kita nggak review harga ya hari ini. Oke. Nah ini dia teman, kita ikuti pengiriman Malbor, Babon plus anak, sama-sama Malbor. Ini ke Wajak. Eh, salat Babon plus anak ini teman. Ini untuk pedetan, pedeti jantan. Ini ada juga nih ke Wajak juga untuk pedetan Limusin. Bentuk sana sudah laku, harga di 37. Ini juga sudah laku teman-teman. Tadi kita sudah review harga, bisa kita di review harga saya. Ini untuk pedetan hewi, pedetannya bagus loh. Terus tambah ger terjun. Satu lagi nih untuk pengumuman bakalan. Ini untuk bakalannya harga tadi di 22.500 ya teman-teman ya. Ini sudah deal ke Wajak. Oke, ini kirim ke Wajak ya. Nah,
Ini tinggal kirim saja besok, mintanya besok sama kalau ini belum laku teman-teman. Ini harga di 15 juta net. Oke, itu saja. Sudah habis untuk hari ini. Tinggal satu ekor saja ini sisanya. Nanti siapa tanya sama terus yang mau ke sini bisa datang langsung di Wonokerto Kecamatan Mantur. Stok ready setiap pasaran paing, jadi 5 hari sekali ya teman-teman ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe agar nggak ketinggalan di video saya terbaru. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.